Langkah AC Milan untuk mendatangkan penjaga gawang Fiorentina di bursa transfer Liga Italia Serie A, Januari tahun 2023 mendatang terancam batal. Penjaga gawang yang digadang-gadang menjadi pelapis sepadan bagi Mike Maignan itu terancam batal didatangkan AC Milan, mengingat Pietro Terracciano tinggal selangkah lagi menandatangani perpanjangan kontrak dengan Fiorentina. Dengan kondisi tersebut, AC Milan diwajibkan untuk mencari alternatif pengganti setelah Pietro Terracciano kemungkinan besar akan ditinggalkan Rossoneri sebagai targetnya di bursa transfer Liga Italia Serie A mendatang. Seperti dilansir Tribun Kaltim dari Sempra Milan melalui TMW, kiper Italia itu sepertinya tidak akan menjadi cadangan di AC Milan bagi Mike Maignan karena ia akan segera memperpanjang masa tinggalnya bersama La Viola. Dia telah dikaitkan dalam beberapa bulan terakhir sebagai kemungkinan untuk menggantikan Ciprian Tatarusanu yang sekarang menggantikan Mike Maignan yang mengalami cedera saat bermain untuk Prancis di UEFA Nations League. Kesepakatan baru harus berjalan hingga musim panas 2025 dan dia kemungkinan akan mendapatkan 1 juta euro per musim. Dia telah mengukir peran awal untuk dirinya sendiri di Fiorentina, dibantu oleh penjualan Bartłomiej Dragowski. Kini AC Milan harus mengalihkan perhatian mereka ke tempat lain jika mereka ingin mencari pemain baru untuk menjadi cadangan Mike Maignan. Sementara belum mendapatkan pengganti Mike Maignan, AC Milan harus benar-benar berharap banyak terhadap Ciprian Tatarusanu. Sudah nonton? Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!